Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras dan salam satu hobi untuk para bediler semuanya. Juga salam sejahtera ya teman. Semoga teman-teman para bediler semuanya selalu panjang umur, barokah, banyak rezekinya, dan selalu tercapai hajat dan keinginannya ya teman-teman. Di video kali ini saya akan memperkenalkan lagi teman atau meracunin teman-teman lagi bagi pecinta uklik. Saya akan memperkenalkan lagi. Ini materinya bukan review ya teman. Saya memperkenalkan unit nih dari seni perpasundan. Ini dari subtop 10 teman, kemarin komen suruh update uklik termurah ini teman. Ini dengan harga 600 ribuan teman, ini dari subtop 10. Speknya sangat mantap teman nih. Tapi jangan lupa ya teman-teman, bagi yang belum, jangan lupa pencet tombol subscribe-nya, juga tanda loncengnya biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari seni perpasundan. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih nih bagi teman-teman yang selalu setia dengan seni perpasundan. Hartanya semakin berkah, juga tercapai cuma hajat dan keinginannya. Dan mohon maaf bagi teman-teman yang selalu menyiapkan untuk COD-an dan kredit, kami tidak melayani COD dan kredit, kami hanya melayani transfer langsung ke nomor rekening Toko Repaldo Sport atas nama Bapak Tubagus Chandra, BCA dan Mandiri teman. Untuk laras, ini laras panjang 60 cm teman. Selobong udah menggunakan selobong stainless. Laras 60 cm, pisir depan belakang udah besi teman tuh. Pisirnya depan belakang udah besi semua. Selobongnya selobong stainless, tabung angin ini kode 22. Tabung angin nih kode 22 teman. Nah lihat ya, tadi satu kali kompa, ini dua kali. Untuk di kompanya enak banget teman, empuk nih tuh. Ini tiga kali. Tuh, power udah sangat mantap banget teman nih. Kualitasnya udah benar-benar bagus lah gitu. Kalau ini unit semurah ini cuma 600 ribuan teman. Udah spek-speknya udah sangat bagus gitu. Ini bagi pemula yang teman menanyakan untuk kelas uklik, ini yang sangat recommended banget temennya. Ini udah menggunakan popornya popor kayu mau di pilihan, udah dimodif keren ini gitu temen. Ciri khas dari subtop 10 ini temen, popornya atau popor klasik, udah di sini udah menggunakan sandaran bahu biar lebih enak, lebih nyaman gitu teman. Udah ada karetnya ini, powernya nih, power klasik. Dan untuk power itu untuk maksimal ini teman di 7 sampai 8 kali pompa gitu. Enak banget untuk dipompanya teman. Power juga untuk sistem ininya, sistem ini persis banget kayak jawara nih sistemnya. Kalau subtop 10 ini persis banget jawara tuh. Udah ada pegangan di sini, sangat simpel, sangat enak temen tuh. Tinggal temen, tinggal tekan putar ke kanan, kalau untuk buka tekan putar ke atas ke sebelah kiri gitu. Di sini masih tetap masih dipertahankan dengan pengisian single shoot ya temen. Untuk teman-teman yang kemarin menanyakan untuk setelan uklik untuk magazine. Untuk setelan bagajin ya temen, di kita memang belum masuk, itu belum ada. Insya Allah untuk kedepannya yang pakai magazine, orang-orang itu biasanya kalau yang pakai magazine uklik itu custom ya temen, pesan sendiri gitu biasanya gitu. Langsung pesan sendiri dengan harga juga harga spesial, jadi ada gitu temen. Kalau ini memang kita langsung bawaannya, ordernya banyak temen. Oh, udah sebagaimana ini bawaannya dari pabrik temen ya. Dan ini triggernya model trigger klasik, juga untuk pengunciannya temen bisa tekan ke dalam, untuk buka temen bisa di sini untuk menahan picu ini gitu. Untuk penguncian temen bisa tekan ini nih, temen bisa tekan ini untuk penguncian, untuk mengunci trigger. Yang kemarin begitu mula katanya, bang gimana sih untuk penguncinya nih, udah sampai rumah saya bingung katanya. Ini temen yang kemarin order subtop 10
kayak Sahab Aceh, nggak beda jauh nih, Barata. Kayak mirip seperti ini teman, untuk pengunciannya. Cuma neken ini doang, dikeluar di kedalemin gitu. Untuk akurasi gitu. Untuk di kelas uklik, kalau untuk akurasi itu di 20-30 meter. Untuk jangkauan bisa sampai 100 meter teman ya, untuk jangkauan. Untuk kelas uklik di standar dari pabrikannya itu di 20-30 meter. Kecuali untuk dari PCP teman. Kalau dari PCP itu bisa 4-50 untuk standar pabriknya, bisa sampai 7-100 meter ya teman. Itu kalau udah di upgrade gitu. Ini juga kalau uklik, kalau kita mau di upgrade lagi lebih dari standar pabrik, bisa sampai 4-50 meter teman. Tapi harus di upgrade. Dan sebagaimana tadi saya sampaikan ya teman, ini dari Top 10 tadi, alur nih alur 12 perubahan baja, selobong menggunakan stainless, juga OD-nya OD25 tabung angin, popornya model popor klasik ya teman, dan regernya model klasik, model lama, visir depan belakang udah besi dengan harga 600.000 next gitu teman ya. Bagi teman-teman yang sudah mendukung, yang setia dengan channel Seni Perpesudan, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih ya teman. Semoga ini menjadi ladang amal dan semakin berkah, juga tercapai semua hajat dan keinginannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu lanas dan salam satu hobi. Doa untuk semua dari Seni Perpesudan ya teman. Tercapai semua hajat dan keinginannya ya teman.